Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, kita lanjutkan materi pembelajaran matematika kita hari ini yaitu mengenai pengerjaan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Baiklah, anak-anak Ibu, di sini Ibu ada sebuah soal yaitu sebuah pohon kelapa berada di tepi kolam. Kelapa itu memiliki tinggi 7 cm. Tiba-tiba buah dari pohon kelapa tersebut terjatuh dan tenggelam di dalam air kolam sedalam 2 meter. Jarak buah kelapa tersebut dari tempat jatuh ke tempat tenggelamnya adalah titik-titik meter. Nah anak-anak ibu, dalam pengerjaan soal cerita seperti ini, anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan membuatkan gambar. Nah, seperti soal yang sudah Ibu bacakan tadi, yang mana pada awalnya pohon kelapa itu dia memiliki ketinggian 7 meter. Nah, sekarang kita bisa membuatkannya seperti garis bilangan. Nah, ini dasar tanah yang di tepi kolam. Kita misalkan di sini titik 0, ini 0 ya. Kemudian anak-anak ibu, tinggi pohon kelapa tersebut ada 7 meter. Nah, dia berada di ketinggian 7 meter di sini. Nah, nah pohon kelapa ini dia memiliki buah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata di sini ya. Di sini. Nah, 7 meter. Oke, nana, -nana ibu, ini adalah uh, puncak pohon kelapa tersebut. Dan di atasnya ini ada buah kelapa. Nah, Kemudian ini yang nol ini, posisi nol ini adalah tepi kolam. Kemudian kolam itu dia berair. Nah, pada soal cerita kita, tiba-tiba buah dari pohon kelapa tersebut terjatuh. Dari dari posisi 7 meter ini dia terjatuh. Ini sepanjang 7 meter dia terjatuh dan tenggelam. kalau kita buatkan di sini seperti garis bilangan, ini saat negatif ya dari nol ke bawahnya itu negatif satu, negatif dua, negatif tiga. Nah, buah kelapa yang jatuh dari ketinggian 7 meter tadi dia jatuh ke dalam air kolam dan tenggelam sejauh 2 meter sampai di sini buah kelapa tersebut. Nah, ini buah kelapa tadi. Nah, pertanyaannya, jarak buah kelapa tersebut dari tempat dia terjatuh ke tempat dia tenggelam adalah titik-titik meter. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita hitung dari tempat dia jatuh ada ketinggian tadi 7 meter ya. Kemudian dia tenggelam ada negatif 2. Berarti kita hitung dari tempat dia jatuh 1. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Tambah 2 lagi, 2 meter lagi, dalam posisi dia tenggelam. Berapa tadi? 7, 8 meter, 9 meter. Jadi, posisi kelapa dari tempat dia terjatuh atau jaraknya dari tempat dia terjatuh ke tempat dia tenggelam adalah 9 meter. Ini hasilnya. 9 meter Kira-kira bisa ndak anak-anak ibu memahami soal cerita yang pertama ini? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal cerita yang kedua Kita lanjut ke soal cerita yang kedua Oke sayang Nah soal cerita yang kedua Ibu membeli daging di pasar. Sebelum memasukkan daging tersebut ke dalam freezer, ibu mengukur suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Setelah dua hari, ibu mengeluarkan daging dari freezer dan kembali mengukur suhunya. Ternyata, suhunya sekarang adalah negatif 13 derajat Celcius. Perbedaan suhu daging sebelum dimasukkan dan setelah dikeluarkan dari freezer adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, anak-anak ibu, kita juga bisa mencari soal ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini: awal mula daging dimasukkan ke dalam freezer, dia memiliki suhu sebanyak 25 derajat celcius nah anak, anak ibu itu tentu yang 25 derajat celcius tersebut adalah bilangan positif nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jauh ya tidak terkejar kita coba seperti ini garis bilangan yang panjang kita coba buatkan garis bilangnya yang panjang dengan jarak titiknya yang lebih sedikit ini titik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, di sini posisi daging, suhu daging sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Nah, setelah 2 hari ibu mengeluarkan Daging dari freezer dan kembali mengukur suhunya Ternyata suhunya sekarang adalah negatif 13 derajat celcius Nah kalau negatif bilangannya kita letakkan pada garis bilangan di sebelah kiri 0 Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13. Nah, di sini posisinya. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan menjumlahkan, kita akan menghitung berapa eh, um, perbedaannya dari positif 25 ke negatif 13 kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi jaraknya itu adalah 38 derajat Celcius perbedaan suhunya. Nah, anak-anak ibu, ini kita mencoba membuatnya mencari hasilnya dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita coba mencari hasilnya tanpa menggunakan garis bilangan. Kita coba ya anak-anak ibu ya. Kalau kita letakkan pada garis bilangan seperti ini, kita buatkan operasi hitungnya. 25 derajat celcius 25 derajat celcius atau kita tinggalkan saja derajat celciusnya juga boleh terlebih dahulu atau kita tuliskan juga boleh nah kita lihat tadi langkah kita ini adalah ke arah kiri garis bilangan dari bilangan yang besar ke yang kecil dari positif ke arah negatif nah kalau dia pergerakan hitungan kita itu ke sebelah kiri dari yang besar ke yang kecil itu kita Menggunakan tanda operasi kurang, nah, tanda operasi kurang, kemudian kita lihat di mana tanda berhentinya. Negatif 13, kita buatkan negatif 13, derajat Celcius. Hasilnya bagaimana? Kita kembali ke pengerjaan hitung. Bilangan bulat sebelumnya, apabila kita menemukan tanda kurang dalam suatu operasi hitung tersebut, maka bilangan setelah tanda operasi tersebut akan kita ganti dengan lawannya. Di sini berarti mengurang pada bilangan bulat, berarti kita akan menjumlah dengan lawannya. Ingat kembali ya, berarti kita kurang ini, kita ganti jumlah dengan lawannya negatif 13 lawannya adalah 13 derajat celcius sekarang kita lanjutkan 25 tambah 13 adalah 38 derajat celcius sama hasilnya kalau kita menghitung manual ya kalau dia bergerak ke sebelah kiri dari bilangan yang yang besar atau positif ke negatif itu dia menggunakan tanda operasi kurang. Nah, begitu juga tadi. Oke, Nana, kita lanjutkan dengan soal cerita yang ketiga yaitu saat ini di London sedang musim dingin. Pagi hari suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Menjelang siang suhunya perlahan-lahan naik. Setiap 5 menit suhunya naik sebesar 3 derajat Celcius. Setelah 35 menit, suhu di London akan menjadi titik-titik derajat Celcius. Nah, kita akan mencari tahu berapa kenaikan suhu di London. Bagaimana cara kita mencarinya? Nah, caranya kita bisa menggunakan garis bilangan atau pola lompatan atau kita bisa juga menggunakan mengerjakannya dengan menggunakan operasi hitung baik kita cobakan dulu pola lompatan awalnya dia di negatif 5 derajat kemudian setiap 5 menit setiap 5 menit dari sini ya ini lompatan pertama 5 menit. Dia ada sebanyak 35 menit. Ini 5 menit, lompat lagi 10 menit. Lompatan lagi 15 menit, lompatan lagi 20 menit. Lompatan lagi 25 menit, lompatan lagi 30 menit dan lompatan terakhir sehingga menjadi 35 menit. Satu lompatan dia naik sebesar 3 derajat. 3 derajat semuanya ya. Hmm, 3 derajat. Nah, berapa menit dia kenaikannya itu? Berapa kali 3 derajat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali dia mengalami kenaikan sebanyak 3 derajat derajat 7 kali 3 okay. 7 kali 3 yaitu 21 derajat nah tadi dia berada di posisi negatif 5 nah, ini, ini di negatif 5 ya negatif 5 kemudian dia berada sekarang di posisi 30 5 eh 35 menit. Dia berada di posisi 21 derajat. Kita akan mencari perbedaan suhunya. Ini eh, posisi suhunya sekarang setelah 35 menit itu dia berada di suhu 21 derajat. Nah, bagaimana kita cara kita mencari pertambahan perbedaan suhunya dari negatif 5 menjadi Sampai ke 21 derajat Nah sekarang Anak-anak ibu Setelah 35 menit tadi Setelah 35 menit tadi Setelah kita tahu Perbedaan suhu yang terjadi Selama 35 menit itu Adalah 21 derajat Nah Perbedaan suhunya Berarti sekarang berapa derajatkah suhu pada siang hari tersebut? Ya, memiliki perbedaan suhunya 21 derajat. Berarti anak-anak ibu kita bisa mencarinya dengan cara negatif 5 tambah 21 sama dengan ingat-ingat sama tanda tambahkan beda tanda kurangkan 21 kurang 5 adalah 16 derajat celcius oke okay, 16 derajat celcius karena dia perbedaan waktu, suhunya itu adalah 21 derajat perubahan suhunya dia di awalnya adalah negatif 5 kemudian bertambah suhunya sebanyak 21 derajat negatif 5 tambah 21 hasilnya adalah negatif eh hasilnya adalah positif N16 oke anak-anak mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami materi apa yang ibu sampaikan hari ini kalau masih ragu silahkan ulang-ulang lagi videonya pahami video ini terlebih dahulu ya anak-anak nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh